dari Seru. Saya juga termaksud partisipan dalam acara Nopes ini nanti, dan saya akan membuat sebuah workshop. Sebenarnya workshop ini adalah workshop tentang bagaimana mengcustom sebuah wayang kertas menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan sendiri gitu. Layaknya seperti wayang, hanya saja ini terbuat dari kertas yang sudah dipersiapkan mulai dari engsel-engsel tangannya sampai pada gagangnya, bagaimana wayang itu berfungsi. Akhirnya pencapaiannya pun tergantung dari kemampuan setiap individu, dan akan ada juga praktek pembuatan patung cor dengan media gipsum seperti ini. Hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Nanti ini akan bisa digarap lagi, direspon lagi, lalu diwarnai seperti itu. Gua Sigit dari Serum, komunitas para penggiat seni rupa di Jakarta. Kita bertempat di Kayu Manis sekarang. Saat ini kita ber 15 orang total semuanya. Tapi dulu pertama kali didirikan itu tahun 2006 cuma ber-6. Saat ini orang-orangnya masih eksis. Dan pekerjaan-pekerjaan atau program yang kita buat itu dari mulai kegiatan pameran, kegiatan diskusi, ada buku, proyek residensi, kemudian ada sedikit pekerjaan sosial, dan kita masih suka bergabung dengan komunitas-komunitas lain untuk kegiatan satu acara tertentu yang memang diselenggarakan di Jakarta. Nama gua Alan Harun Bowo alias Robo Bowo. Gua biasa sering berkarya di jalan. Biasanya gue berkarya murah, WP, poster, dan stiker. Alter gue bikin robot yang robot manusia. Biasanya mengeluarkan kata-kata atau kalimat-kalimat yang provokatif. Provokatif tapi positif. Harapan gue di pameran gue, semakin banyak orang-orang menggunakan sepeda. Dan sepeda nggak cuma sekedar gaya-gayaan, tapi menjadi suatu kesadaran masyarakat. Di Nopes ini juga salah satunya juga mengundang komunitas sepeda, dan isu-isu no green juga diangkat dari sini. Gua Jendi Adibrata dari Serum, komunitas Serum. Untuk event Nopes ini, gua akan memamerkan karya gua, yaitu The Conqueror Chess, permainan catur 4 orang. Catur yang bisa dimainkan oleh 4 orang. Tapi besar, ukurannya itu 3,6x3,6 meter luasnya. Nah itu, uji caturnya itu, gua menggunakan minuman-minuman. Jadi ada aqua itu untuk pion, terus minuman-minuman lain gitu. Raja juga beda minumannya gitu, lebih besar dan bersoda. Sistemnya adalah ketika tim itu mengalahkan
tim yang lain, maka dia berhak untuk mendapatkan seluruh bidak-bidak catur itu yang tentunya adalah minuman-minuman yang tadi.